Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Pak Min di channel USB Cell Banjarnegara. Kali ini Pak Min mau bandingin 3 buah speaker dari robot. Yang pertama ini ada RB20, speaker yang paling murah. Dan yang kedua ada speaker RB30. Dan yang ketiga ada RB110. Buat yang penasaran sama perbandingan spesifikasi, suara dan harganya, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, langsung aja Pak Min mulai dari desain dan build quality-nya dulu ya. Yang pertama ada RB20. Dari ketiga speaker ini, RB20 punya kesan bahan yang paling murah. Bahannya dari full plastik. Speaker RB20 ini ada dua pilihan warna, ada pink dan ada warna biru. Biru Tosca ya, kayak gini ya. Lanjut ke speaker 2. Ini ada RB30. Bahannya udah mulai lumayan bagus ya, nggak kelihatan murah banget. Desainnya juga Pak Min cukup suka, simple dan elegan banget. Bahannya oke ya, murah, bagus. Walaupun dari bahan full plastik. Kayak gini ya. Cakep banget. Dan yang ketiga, ini ada RB110. Speaker ini harganya yang paling tinggi di antara speaker yang lain. Ukurannya juga paling gede. Untuk bentuknya warnanya bentuknya kotak dan ada aksen membulat pada samping-sampingnya. Untuk bagian bodinya ini dari plastik, bahannya hampir sama kayak bahan dari RB30. Bagian depannya menggunakan bahan dari besi dan bagian kontrolnya ini bahannya dari rubber. Lanjut ke bagian spesifikasinya. Untuk kita mulai dulu dari RB20. RB20 ini pakai Bluetooth versi 5.1, powernya 3 watt dan play time 5 jam. Walaupun harganya ini paling murah, tapi udah lumayan lengkap. Udah bisa Bluetooth, TF card, dan bisa juga UDisc atau flash disk ya. Yang kedua untuk speaker RB30. Bluetoothnya sama pakai versi 5.1, powernya 5 watt, lebih gede 2 watt dari RB20. Sayangnya, ini ada sayangnya juga ya. Sayangnya speakernya cuma dimainkan pakai Bluetooth aja. Jadi belum ada port untuk TF card dan untuk UDisc juga belum ada. Oke, yang terakhir ada RB110 ya. Ini Bluetooth-nya pakai versi 5.0. Ini jadi yang paling rendah di antara dua speaker di bawahnya ya. Untuk powernya 5 watt sama dengan RB30 dan play time-nya ini paling lama, play time-nya bisa sampai 8 jam. Untuk RB110 juga ada bass radiatornya, nggak kayak speaker dua dentar yang lainnya nih ya. Belum ada. Dan udah lengkap juga, udah bisa Bluetooth, TF card dan UDisc. Tiga speaker ini juga semuanya udah bisa TWS connect. Oke, kita langsung aja mulai tes kualitas suara dari 3 speaker ini. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Thank you.
power on. Bluetooth mode. Connected. Tadi Pak Min udah bahas desain dan build quality, spesifikasi dan tes suara juga dari 3 speaker ini ya. Buat harganya RB20 ini kisaran harganya 60 ribuan, buat RB30 kisaran 80 ribuan, dan untuk RB110 ini kisaran 100 ribuan. Kira-kira kalian mau beli yang mana? Tulis di kolom komentar. Buat yang mau beli speaker ini, linknya juga ada di kolom komentar. Terima kasih.